Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat dulu status terbaru dari Instagramnya Mom Aiting. Di sini Mom Aiting menuliskan terima kasih buat kalian semua, terutama bontot ibu Shiva. Terima kasih ya nak, selalu buat teteh kamu bahagia. Nanda Fahrizal, makasih ah. Di sini Mom Aiting mengucapkan terima kasih banyak untuk Shiva, Nanda dan seluruh tim karena berhasil memberikan kejutan ulang tahun untuk Ayu Ting Ting yang ke-29. Sungguh sangat meriah karena dihadiri oleh seluruh keluarga. Meski begitu, banyak sekali temannya yang datang dan diundang oleh Mom Aiting. Dengan status selanjutnya direpost dari akun Instagram Angkasa Bali 20, repost from Mom Aiting, tetaplah selalu bahagia ya nak, susah senang kalian harus selalu bersama, saling membantu, saling menjaga, bahagia kalian, bahagia ibu dan ayah. Buat kalian, Ayu Ting Ting dan Shiva. Setiap orang tua pasti bahagia melihat kedua anak yang selalu rukun dan juga selalu mensupport satu sama lain. Beruntungnya Mom Aiting dan juga Ayah Ojak memiliki dua putri yang sangat cantik dan juga penurut serta penyayang dan juga sama-sama pekerja keras. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ayu Ting Ting yang ke-29. Semoga tambah berkah, tambah banyak rezekinya dan segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan status selanjutnya di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang sangat bahagia bertemu dengan Pak Sojun. Sahabat bisa lihat sendiri dari pancaran wajah Ayu Ting Ting dan juga Pak Sojun. Mereka benar-benar bahagia bisa bertemu satu sama lain. Meski opanya KW dari Indonesia, tapi tetap nih wajah Ayu Ting Ting semeringah senang banget ya bisa ketemu idolanya nih di acara hari ini di Pas Sore. Terima kasih Pas Sore telah memberikan kejutan yang begitu istimewa untuk Ayu Ting Ting sore ini di hari ulang tahunnya yang ke-29 tahun. Kita selanjutnya atau berita ketiga di sini, kita akan melihat status terbaru dari Instagramnya Ayu Ting Ting. Di sini sedang berfoto bersama Pak Sojun. Dengan status Pak Sojun, Opa, peace, love you. Dari unggahan manis tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat nih, termasuk Pak Sojunnya nih. Langsung komentar di sini dari Idi Lukman New, oh love you. Kemudian juga dari sahabat kita Desi Genoveva, Omo, I love you, aku cinta kamu, Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Mailing Desa, wow, bisa bertemu dengan Pak Sojun walaupun KW ya. Dari Ica, ya ampun, Uri, Ayu Ting Ting, love you. Dari Ayu Ting Ting, Ni Ajuma, wah, langsung dijawab sama Ayu Ting Ting ya. Kemudian juga dari Abi Bayu, happy birthday, bener gak iki nulis hahaha. Abi Bayu, KW-nya Pak Sojun, gue mau opa, dibalas langsung nih sama Ayu Ting Ting. Wah, seneng banget ya hari ini Ayu Ting Ting bisa bertemu langsung dengan Abi Bayu, yaitu Pak Sojun KW yang benar-benar cakep luar biasa nih. Abi Bayu dibilang mirip Pak Sojun karena wajahnya memang benar-benar mirip ya dengan Pak Sojun yang dari Korea. Di sini Pak Sojun dari Indonesia tak kalah gantengnya nih dari Pak Sojun yang dari Korea yang cakep banget itu. Penasaran gak sih tentang kehidupan dari Pak Sojun? Dia akan hadir lagi katanya nih di Lapor Pak. Wow, benar-benar ganteng luar biasa ya.
Jadi gak salah nih kalau Ayu Ting Ting memang benar-benar takjub dengan ketampanan dari Abi Bayu. Dan di sini kita akan melihat ekspresi Ayu Ting Ting ketika pertama kali bertemu dengan Abi Bayu tadi sore di acara Pas Sore. Sangat takjub dan juga menyenangkan, dan di sini terlihat Ayu Ting Ting sangat bahagia karena kedatangan Park Soo Joon. Walaupun di sini masih KW dari Indonesia ya, tapi benar-benar nih senyumnya sungguh memikat. Dan di sini terlihat ekspresi Ayu Ting Ting sungguh luar biasa nih, terkejut melihat Park Soo Joon yang benar-benar tampan. Dan di sinilah ekspresi Ayu Ting Ting. Dan dilansir juga dari akun sahabat kita Ella Zahra 12, Pas Sore luar biasa datengin Park Soo Joon, Ayu happy banget. Sangat happy Ayu Ting Ting di sini terlihatnya dari ekspresi wajahnya dan senyumnya yang sangat semeringah. Oke sahabat, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting di acara hari ini, karena tim Pas Sore mendatangkan seseorang yang benar-benar Ayu kagumi, yaitu Park Soo Joon. Namun di sini yang datang hanya Park Soo Joon dari Indonesia. Tapi Ayu Ting Ting masih bahagia nih, bahkan tak menyangka bahwa keinginannya bertemu dengan Park Soo Joon dapat dikabulkan oleh tim Pas Sore. Selamat untuk Ayu Ting Ting dan sangatlah berbahagia ya, karena banyak sekali orang-orang yang sayang dengan Ayu Ting Ting. Walaupun di luar sana banyak sekali haters yang tidak suka dengan Ayu, tapi yakinlah semuanya akan berbalik menjadi lebih sayang terhadap Ayu Ting Ting karena keramahannya dan juga kecantikannya serta kebaikannya. Dari Ayu Ting Ting fake didatengin Park Soo Joon KW aja teteh udah seneng banget kayak gini. Gimana kalau ketemu Park Soo Joon yang asli coba? Hahaha. Pastinya Ayu Ting Ting sangat bahagia banget ya. Semoga cita-citanya dapat terkabulkan nih, bertemu langsung dengan Park Soo Joon yang asli. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya juga kita akan melihat nih status terbaru dari Abi Bayu. Happy birthday Ayu Ting Ting. Hadiahnya Park Soo Joon ya, diterbangin langsung sama tim Pas Sore Trans 7 dari Korea. Hahaha. Thank you ya konco-konco yang udah nonton aku. Habis ini aku bakal ada lagi di Lapor Pak Trans 7. Tungguin terus ya aku. Tambah berlipat lagi kebahagiaan Ayu Ting Ting ya, karena Park Soo Joon juga akan hadir nih di acara Lapor Pak. Semakin seru nih karena ada Opa Korea yang menemani Ayu Ting Ting. Sehat bahagia selalu. Selamat ulang tahun untuk Ayu Ting Ting. Dari unggahan Park Soo Joon tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari sahabat Abi Bayu. Yulianita 29, jujur kaget pertama tuh kira Park Soo Joon. Lihat post ini sampai haho-haho, pas lihat pun baru dah lo. Abi Bayu, hahaha. Kemudian juga dari Getty Shananda, naksir Abi dari zaman masih YouTube bareng Kak Star, gantengnya gak meluntur ya Mas Abi. Kemudian juga dari Suara Kayu, aku mau Opa nanti harus ada di videonya Suara Kayu, gak mau tahu pokoknya harus. Siap mana nih nungguin, langsung dijawab ya gercep nih dari Abi Bayu. Kemudian dari Davi, sumpah beneran sekilas mirip Park Soo Joon, gak mau percaya tapi mirip, kasih tahu, hahaha. Kemudian juga dari sahabat kita, wah ada Ayu Ting Ting nih, gua mau cinggu Abi Bayu, daeba, hahaha, peace, Abi Bayu, gua mau, swear gak bisa bahasa Korea, aku Ayu Ting Ting. Selain ganteng juga jujur gak bisa bahasa Korea, sama nih sama Mimin juga gak bisa nih bahasa Korea, tapi tetap ya cakep banget nih, walaupun asli dari Indonesia. Gak salah-salah ya Pas Sore mendatangkan Park Soo Joon dari Indonesia. Wah jadi meriah banget. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting di acara Pas Sore tadi ya. Sungguh sangat menyenangkan bertemu dengan sahabat-sahabat Pas Sore.
dan pastinya menyenangkan banget nih ada Wendy Cagur, Andre Taulani, Marcel Widianto. Wah, sehat selalu untuk seluruh tim Pas Sore. Terima kasih telah memberikan kejutan yang sangat berarti untuk Ayu Ting Ting. Jangan lupa saksikan Pas Sore setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.